selamat bergabung di channel Aris Kamera. Kebetulan kita sekarang di tambak, guys, mau panen udang dan kita juga mau lihat hasil panennya bagaimana. Oke, kita lanjut saja dengan videonya. Ini pintu tambaknya. Jadi air keluar ini, guys. Keluar. Inilah tambaknya, guys. Yang dipanen kurang lebih 10 hektar ini. Di situ, Mas. Ya, sekarang kita mau buka daun pintu. Pasang pita kursi. Ini baru sebelah kanan yang dibuka daun pintunya. Ada berapa daun pintu semua dibuka ini? Hah? Semuanya? Iya. Ada berapa? Ini 8. 8 ya. Ini kita mau bagi, guys. Guys, mau bagi, guys. Kita sudah selesai buka daun pintu. Ya, mungkin habis maghrib insya Allah kita akan panen, guys. Ini sudah habis waktu Isak, sekitar jam 8. Ini kita sudah mulai mau panen tambak yang tadi sore kita buka daun pintunya. Ini sudah mulai keluar. Jadi kalau sudah deras baru jaringnya ditangkap. Ya, ini kita mau tarik jaringnya, guys. Kita mau lihat udang hitamnya. Hitamnya agak berat ini. Udang hitamnya. Alhamdulillah, lantainya sudah mulai keluar. Alhamdulillah, guys. Woi, apa ini? Halo. Alhamdulillah, udang hitamnya sudah mulai, dia mau keluar juga akhirnya. Gigit aku, nak gigit lagi kutenya, ekornya. Woi, berat, woi. Berat, 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 berat. Tutup kah? Masa? Masa kita stop ini, guys. Udangnya masih mau keluar, es kurang. Sekitar berapa pikul ini, Pak, kira-kira? 2 pikul. Sekitar 2 pikul ya. Inilah yang punya bos tambak, guys. Menyembunyikan identitasnya pakai masker karena kebetulan antisipasi dari virus. Berapa ini, bos? Bibitnya juga masih masuk? 70. 70 ribu ya? Ada berapa bulan ini baru panen ini, bosku? 5 air. 5 air itu berapa hari itu? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya? Oh iya, 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 iya. Ya. Ini mau ditampung lagi. Masih pipi dulu. Ini ada kebetulan ada udang ekspor ini, guys. Kita mau bakar karena ini mumpung masih segar.
Kalau di warung ini mahal ini. Karena ini gratis, kita bakar sajalah. Ini apinya. Kita buang aja di sini. Wes, mantap ini. Ini kita bakar udang. Kalau bilang orang anu udang panami. Sudah berapa tahun tambaknya nih, Bosku? Oh. 10 tahun. Sudah 10 tahun ya. Biasanya kalau panen itu bisa dapat berapa lah? Biasanya kalau tergantung dengan udangnya, kadang sedikit, kadang banyak. Begitu ya. Ini lagi sudah masak. Oh, ini tadi Bang yang harus dibakar. Namanya siapa namanya? Dion. Inilah kelebihan kalau kita panen udang ditambah. Ya, segar-segar begini kita bakar. Jangan dibuang saja. Ini Abang Pilar lagi makan. Kenapa nak dibuka Pak maskernya, Bang? Oh. Inilah guys udangnya yang sudah kita bakar tadi. Wah, mantap ini. Udang hitam, udang white, manis. Ekspor. Inilah udang hitamnya guys. Alhamdulillah kita panen malam merah ini tidak mengecewakan. Wah, besar ya. Ini size berapa itu? 40. Size 40 ya. Insyaallah. Ya. Jam mau jam 1 sudah ini guys. Kita masih potong kepala udang. Ini juga kepiting yang kita dapat malam hari ini dari hasil panen. Alhamdulillah dapat banyak. Sudah mau selesai kita cabut kepala udang. Cebihan nama ini. Ini cebih Bang Pilar ya. Ya Bang Pilar lagi ikat kepiting. Tapi sudah bu. Mau lihat. Nanti anak mandi celok. Oke guys, kita pergi lihat itu udang yang mau ditampung. Yang malam hari ini kita dapat. Inilah udang hitamnya guys. Alhamdulillah sudah satu bak. Ini rencana besok pagi kita mau si keluar ini berbok keterakan dijual. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Laris Kamera dengan cara subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Semoga ketemu lagi dengan video selanjutnya bersama dengan Laris Kamera.